gelandang timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan para pemain KM Aska dance bakal melawan klub Prancis. Valenciennes FC usai menjalani laga pramusim di Belanda. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja memperkuat KM Aska dance melawan klub Belanda FC Groningen dan FC Emen. Saat melawan klub Belanda, Marcelino menunjukkan kebolehannya dengan menjebol gawang FC Groningen. Dalam laga uji coba bersama KM Ascadenz, Sabtu, 15 Juli tahun 2023 6 lalu, Wonderkid Timnas Indonesia itu bahkan mencetak dua gol dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Saat laga itu, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-30. Mendapat kepercayaan dari sang pelatih Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Gol Marcelino itu terbilang sangat berkelas. Lantaran ia lebih dulu melewati kepungan 4 hingga 5 pemain lawan sebelum melepaskan sontekan ke gawang Groningen. Marcelino kembali membobol gawang Groningen pada menit ke-42. Kali ini gol dicetak melalui tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh back lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen. Meski Marcelino Ferdinand berhasil mencetak dua gol, KM Askadens gagal meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan Afe Groningen dengan skor akhir 2-5. Bagi Marcelino Ferdinand, laga kali ini menjadi salah satu ajang pembuktian bahwa dirinya layak masuk skuad utama KMKS Dance musim depan.